adu bulgadi ola dalam kuasa sang penjaga gawang apa FC tadi kokir sampai ke tempat dia bekerja sama dengan Ulul Albab atau Roy Kipling dari Sendara tetap bola di ketinggian Erman Yadi. Roy Kipling lepas saja bola ke penjaga gawang, angkat saja bola Inham Yadi. Pelanggaran lakukan oleh Muzani dan kartu kuning diberikan kepada Muzani nomor punggung 5 pemain dari Kappa FC. Dapat bebas untuk Garda Dawung Ibran Rasyadi ataukah nomor punggung 6 Setiawan yang akan melakukan. Kita lihat saudara masih mengambil ancang-ancang. Ibran Rasyadi angkat saja bola, dapat dipaksakan, masih terjadi duel kop di daerah pertahanan dari Kappa FC. Ada Rizky Gambang yang buang saja bola ke depan, tetap di kakinya Roy Hadika. Dan sebuah pelanggaran Garda nomor punggung 19 Ade Mulyadi. Kembali ada Roy Kipli di sana, patahkan aliran bola, bekerja sama dengan Erwani tadi, masih Erwani. Ayah Rosidi lebar, Ayah Rosidi umpan cukup cantik, bekerja sama dengan Mirzan. Mirzan Abiyadi, masih Mirzan Abiyadi, gagal tampaknya tadi melewati kaki dari nomor punggung 4 yaitu Ilyas. Pelanggaran kita lihat saudara dilakukan oleh Garda. Hasanul Arfani bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Hasanul Arfani masih mengambil ancang-ancang, angkat saja bola melebar. Ada Puji Bakri mencoba mengganggu dari Ayah Rosidi. Tepat penjagaan sang penjaga gawang Irfan Jayadi amankan si kulit bundar Hasanul Arfani. Rifki yang dituju. Lihat saudara, bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Uzani bekerja sama dengan Hasanul Arfani tadi. Bola kembali cocor saja keluar oleh pemain dari Garda FC, lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Hafi. Masih Hafi, udah ketik bola sembari mencari kawan. Hafi cukup baik, Hafi berhasil melewati Hasanul Arfani dari kembali. Hasanul Arfani menebus kesalahannya, bekerja sama dengan Herman Yadi. Kita lihat Herman Yadi masih meringis kesakitan. Kita lihat saudara apa yang terjadi, mengalami kram tampaknya. Ya silakan tim medis. Ya kita lihat saudara tampaknya Yadi harus digiring ke pinggir lapangan untuk mendapatkan perawatan dari tim medis. El Capitano dari Kappa FC. Lemparan ke dalam Roy Kipli. Masih Roy Kipli lepaskan sebuah umpan crossing tepat berada di pelukan sang penjaga gawang Irfan Jayadi. Angkat saja bola ke depan Irsan Maulana yang dituju, datang mengganggu tampaknya tadi Unik Albab. Irsan lepaskan sebuah umpan crossing, runtuh kembali ada Roy Kipli. Potong aliran bola, berikan umpan ke depan, bekerja sama dengan Ayah Rosidi. Erwani, masih Erwani, gunakan katik bola, gagal tadi Erwani mencoba melewati barisan pertahanan dari Garda FC. Rifki kali ini
Masih Rifki bekerja sama dengan Ahsanul Arfani. Masih Ahsanul Arfani melihat Yuk satu orang mampu dilewatinya. Dan jelas saudara, sebuah tarikan dari belakang dilakukan oleh nomor punggung 16 Alan Tampaya, harus menerima kartu peringatan dan kartu kuning. Informasi wasit pergantian pemain Kappa FC Herman Yadi, nomor punggung 14 ditarik keluar, masuk Abror nomor punggung 23. Silo Abror. Hah? Silo Abror. Si Piana. Iya, Nilo. Hah? Hasbul Pawas. Ya, Hasbul Pawas. Ahsanul Arfani lepaskan sebuah tembakan berhasil diblok tadi oleh sang penjaga gawang. Ahsanul Arfani kembali menguasai bola, lepas saja dia kepada penjaga gawang Ilham Yadi. Ulil Albab atau Roy Kibli. Masih Roy Kibli ke tengah dia menjadi Ayah Rosidi. Ulil Albab atau Ulul Albab. Masih Hafiz berikan umpan ke depan Irsan Maulana. Irsan Maulana lepaskan tembakan, mudah saja diamankan tadi oleh Roy Kibli. Offside tampaknya saudara. Salah seorang pemain dari Kappa FC, tendangan bebas untuk Garda nomor punggung 6 bersiap-siap akan melakukan Setiawan. Angkat saja bola, bekerja sama dia dengan Hafi di sana. Masih Hafi kontak-kontak bola, mencoba melepaskan diri dari kawalan yang dilakukan oleh Erwani. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Garda sudah dilakukan. Setiawan. Masih Setiawan lepaskan sebuah umpan mengarah ke gawang. Berhasil dipicu tadi oleh gokil tampaknya Ilham Jayadi. Cukup berbahaya tadi sebuah sweeping atau umpan yang dilepaskan oleh Setiawan yang langsung mengarah ke gawang. Beruntung Ilham Jayadi cukup sigap menicu bola keluar. Tangan penjuru sudah dilakukan, ada Uji Bakri di sana, lakukan sebuah tandukan. Melambung tinggi atau melebar tadi tandukan yang dilakukan oleh Uji Bakri. Ahsanul Arfani kali ini kuasai bola. Masih Ahsanul Arfani lepaskan umpan ke depan. Maksudnya tadi pada Roy Andika, cukup mudah diamankan oleh barisan pertahanan dari Garda FC. Alan atau Setiawan, lebar Setiawan, api di sana yang dituju masih habis. Berhasil mengamankan bola, tampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan. Informasi wasit pergantian pemain Kappa FC, Ahmad Muzani nomor punggung 5 ditarik keluar, masuk Abror nomor punggung 24. Pergantian pemain kembali Kappa FC, Ahya Rosidi nomor punggung 22 dari keluar, masuk Zainul Fati nomor punggung 2. Kembali saudara, kali ini dilakukan oleh
Zainul Fadli, pemain yang baru saja masuk, sangat bebas. Warga FC Setiawan bersiap-siap akan melakukan angkat saja bola mengarah ke gawang langsung. Sudah saja diamankan oleh Ilham Yadi. Masih Ilham Yadi lambungkan saja bola ke depan. Kembali dapat dipandangkan tadi oleh Ilyas. Masih Setiawan berputar-putar mencari gawang. Lambungkan saja bola ke depan. Kembali bola dalam penguasaan sang penjaga gawang. Ilham Yadi, masih Ilham Yadi, lambungkan bola ke depan. Ada Zainul Fadli, masih Zainul. Gagal tadi melewati pemain dari Garda FC Alat, masih Alat. Kutak katik bola dikawal oleh Mirzad Abiyadi, berhasil memenangkan duel dari Mirzad Abiyadi. Masih Abiyadi, ke depan dia bekerja sama dengan Ahsanul Arfani. Masih Ahsanul Arfani, kutak katik bola langsung menuju ke gawang. Lepas dari datangnya bola cukup mudah diamankan oleh Irfan Jayadi. Lihat Irfan Jayadi, api masih api tetap dia bekerja sama dengan nomor punggung 7 dia tadi saudara Irsan Maulana. Masih Irsan Maulana, kutak katik bola mencoba melepaskan diri dari kawalan, lepaskan sebuah umpan crossing. Sayang sekali tidak ada kawan yang menyambut umpan dari Irsan Maulana. Bola meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Garda FC Dawung. Kecamatan Batu Layar, Ilham Yadi, Roy Kipli, Rifki yang dituju. Masih Rifki saudara, kurang akurat tadi umpannya dilepaskan oleh Rifki. Lemparan ke dalam Garda FC sudah dilakukan. Setiawan, masih Setiawan, kutak katik bola bekerja sama dengan Ibran Rasyadi. Dua orang tampaknya pengarah mengawal pergerakan dari Irsan. Roy Kibli, tetap bola di kakinya nomor 25 dari Asgor, bekerja sama dengan Hafi. Eril Asgor, dengan dia pada nomor punggung 16, Alan. Masih Alan, Ibran, Ibran Rasyadi, Alan kembali yang dituju. Coba berjumpaku, kembali mampu dipandangkan oleh Rifki. Tampaknya tadi ada nomor pengembang Ilyas, pelanggaran saudara dilakukan oleh Ahsanul Arfani terhadap Ilyas. Kartu kuning diberikan kepada Ahsanul Arfani. Dan tendangan bebas untuk Garda FC Setiawan, bersiap-siap akan melakukan angkat saja bola mengarah ke jantung pertahanan dari Kampak FC. Ada Mirzad Abiyadi tadi patahkan serangan, kembali dapat dikuasai Garda FC Setiawan. Setiawan lepaskan tembakan langsung ke gawang, mudah saja diamankan oleh Ilham Yadi. Ahsanul Arfani bekerja sama dia dengan Roy Andika. Offside tampaknya saudara Ahsanul Arfani. Kembali kami ingatkan untuk para penonton untuk nanti sore, untuk nanti sore. Pertandingan yang tidak kalah serunya, tidak kalah menariknya. PS Jatisela akan berhadapan dengan Datu FC Open. Datu FC Open Kecamatan Kediri. Api di sana mencoba menguasai bola, masih api gagal melewati Arwani. Arwani cukup baik saudara pengawalan yang dilakukannya. Bola meninggalkan lapangan permainan. Dalam gawang sudah dilakukan Arwani. Sang pencetak
dengan full power. Abroad. Angkat saja bola ke depan Zainul. Di sana tujuh pasi Zainul. Kundang katik bola Zainul. Zainul terlampau lama tadi memainkan bola. Setiawan atau Alan tadi. Bekerjasama dia dengan nomor punggung 7 dia. Belakang pada nomor punggung 25 skor. Alan kembali yang dituju masih Alan mencoba berjibaku dia dengan ulur Alfa di sana. Wali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Ya, skor sementara 2-0 untuk keunggulan Kappa FC. Muji Bakri, Setiawan. Bekerja sama dia dengan dia tak dikontrol kurang cepat ada Irsan Maulana mencoba melepaskan tembakan kembali kita lihat saudara tetap bola di kakinya Ibral masih Ibral Rasyadi ada Abi mencoba datang membantu Muji Bakri bekerja sama dengan Ibral Rasyadi masih Ibral Rasyadi Muji Bakri kembali yang dituju kita lihat saudara. Dan sebuah pelanggaran bola masih dikuasai oleh Ahsanul Arfa diberikan umpan ke depan. Ya kita lihat Ibran Rasyadi masih terkapar dan banyak. Dapat keperawatan dari Rifki tempatnya di sana. Sportivitas tetap dijunjung tinggi oleh kedua pemain yang berlaga pada sore hari. Sore hari ini informasi wasit pergantian pemain Garda Dawok. Nomor punggung 7 dia ditarik keluar masuk Abi Abdillah. Benang otak lu dah lempok ya nanya. Abror. Meskipun Pawas masih berjibaku. Duel dimenangkan oleh Imran Rasyadi kembali masih berjibaku di sana. Roy Kipling tampaknya biarkan saja bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang sudah dilakukan. Erwan bekerja sama dia dengan Abror. Masih Erwan gagal. Erwan tetap bola di kakinya Abdi. Tendangan pada Setiawan. Masih Setiawan berikan umpan lebar kali ini masih Garda FC kita lihat saudara lepasan sempat terbakar lebar dari gawang lebar tampaknya dari gawang Ilham Yadi tembakan tadi yang dilepaskan oleh pemain dari Garda Dawu Erwani Abror Hasbul Pawas di belakang dia pada Ulul Albab melebar saja Ulul Albab Rifki yang ditunjuk kali ini bareh ule bareh si Rifki Abi apa gubun ule ule depan saja Abi melepaskan sebuah umpan terobosan untuk kembali ada nomor punggung 4 Ilyas patahkan serangan bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam Ahsanul Arfani. Masih Ahsanul Arfani berjibaku dia dengan Alan. Baru bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Ahsanul Arfani. Masih Ahsanul Arfani kotak katik bola. Kita lihat bola sudah Thank you.
Asia Zanon Arfa dilepaskan sebuah umpan crossing cukup baik saudara. Coba dijangkau tadi oleh Zainul, tampaknya kita lihat ada Zainul coba memindah bola. Luar saja bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Hasbul Pawas tetap pada Zainul, kembali Zainul bekerja sama dengan Erwani. Masih Erwani, kontak ketik bola Ulul Albab atau Abror. Agal Ulul Abror, tadi ada Roy, Roy Hadika. Hasbul Pawas, masih Hasbul Pawas cari kawan bekerja sama dengan Rifki. Masih Rifki, Mirzan Adiadi, kuda ketik bola kebelakang kepada Hasbul Pawas, kembali berlewat. Hasbul Pawas mencoba merubah alur tekanan, sudah berdiri pada posisi offside tampaknya Erwani. Tangan bebas sudah dilakukan dari awal. Betang sandal. No, no. Abor. Erwani kali ini, masih Erwani bekerja sama dengan Zainul. Tadi ya Zainul mencoba beradu spin. Masih Zainul. Zainul isir sektor kanan, tampaknya lepaskan sebuah umpan crossing cukup baik. Kedok kanan sini. Umpan crossing yang begitu panjang dan dimanfaatkan dan cukup baik oleh Juga juga. Menggetarkan jalan gawang garda jauh yang ketiga. Merubah pemain skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Kappa FC Kapten Atas Gunung Sari. Setiawan belakang saja dia kepada Askor. Eril Askor kembali Setiawan kuasai bola. Setiawan bekerja sama dengan Irsan Maulana. Paling terbaca umpan dari Irsan Maulana. Setiawan, masih Setiawan coba-coba lepaskan tembakan langsung, cukup baik percobaan dari Setiawan saudara. Namun penempatan posisi yang cukup baik juga dilakukan oleh Ilham Yadi, masih mengamankan si kulit bundar. Hasbul Pawas, nah gol ini ke berapa? Mantap. Ulil Albab memberikan sebuah umpan Roy Hadika. Kita lihat saudara masih melenceng sampai ke belakang sana, dia bekerja sama dengan wasit tadi Roy Hadika. Anjir itu namanya. Itu namanya anjir. Kita lihat saudara. Itu namanya anjir. Itu beli kalau meme kita langsung berjatuh pertahanan. Malahan kita lihat pelanggaran saudara. Jelas dari semua dorongan dari Adam dilakukan oleh yang melakukan tembusan untuk Adam. Tapi ya Allah wasit, ya ampun. Hadiah penalti berikan kepada Garda. Lihat saudara, bersiap-siap tampaknya Ilyas akan melakukan tendangan penalti kali ini. Ilyas masih mengambil hajar-hajar, kita lihat. Jangan.
si Roy Kipling kuasai bola, angkat saja bola ke depan, coba dikejar oleh Roy Handika. Dapat dipatahkan tadi oleh Setiawan. Uji Bakri yang dituju kejar bola di kakinya Abror. Masih Abror. Lebar saja dia bekerja sama dengan saudara Ahsanul Arfani. Masih Ahsanul Arfani. Roy Handika. Apa yang terjadi? Ekspol informasi wasit pergantian pemain kapal FC Abiyadi nomor punggung 10. Dirzan Abiyadi nomor 10 ditarik keluar. Masuk Imam Ramadhani. Oh, Imam Rasput. Lepas dekat dengan kawan sang penjaga gawang Irfan
Panas kita lihat saudara sebuah pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada imam respon saudara cukup keras tadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh imam respon terhadap Insan Maulana dan harus menerima kartu peringatan kartu kuning medis tim silakan masuk. Bang Mul, apa itu artik tau dah? Oh, YouTube itu. Oh. Bang Mul, lo. Hah? Ini doang. Oh. Baru wahara untuk tahu video ini. Oh, wah, kemana? Subscribe apa? Itu dia namanya subrek lah, sebenarnya. Subrek, subrek ya. Dengan bebas untuk Garda FC Irsan Ibran Rosyandi bersiap-siap akan melakukan kita lihat saudara Ibran posisi bahkan masih membentuk pagar betis ada Dilias di sana melainkan dari sudingan dilepaskan oleh Dilias Amror Erwani masih Erwani Adika yang ditunjuk masih Ros Adika gunakan di bola kebelakang kembali kepada Erwani lompat saja ke depan dapat ditanduk dari oleh Setiawan tetap bola di kakinya Alan tampaknya tadi masih Alan berkipas dia dengan Aspul Pawas bola kali ini masih berada di daerah pertahanan dari Kappa FC Ilhamyadi angkat saja bola ke depan Ahsanul Arfani gagal. Ada Imam Raspot mencoba datang merebut bola. Mampu digagalkan tadi. Menjaga gawang. Irfan Meledi. Ulul Albab Aspur Pawas lepas saja ke penjaga gawang Ilhamyadi Ibran bekerja sama dia dengan Irsan Maulana masih Irsan Maulana dikawal ketat pergerakannya oleh Roy Kipling main yang tidak kenal lelah ini saudara Irsan Maulana terus berlari coba menekan pertahanan dari Kappa FC menghasilkan tekanan bebas kali ini untuk Garda Setiawan bersiap-siap akan melakukan Setiawan bakar langsung lihat saudara masih mendak paring 7 menit Roy Kipling Ahsanul Arfani lepasan semua umpan coba dikejar oleh Imam Raspot lihat saudara gagal sang penjaga gawang masih menguasai bola Ibran Rosyandi Haji Mulyadi yang dituju Irsan Maulana maksudnya kepada Muji Bakri ada Erwani dari Patang dan Serangan gendam bola di kakinya Abror masih Abror lewat dia Roy Hadika masih Roy Hadika kuda katik bola mencoba lakukan sebuah shooting langsung tukang umpan bola lagi dekat ke tangkapan sang penjaga gawang ada Alan masih Alan terjatuh Alan namun bangkit lagi Adi Mulyadi bekerja sama dia dengan Adi Abdullah dan lihat saudara komunikasi yang kurang baik dari Adi Abdullah dengan Ilyas Ricky
Imam Rifki kembali. Masih Rifki lakukan sebuah umpan crossing lebih dekat ke tangkapan tangkapan sang penjaga gawang Irfan Jayadi. Wih, kanan-kanan, langan daya. Ini toko nih, teriak itu atas dan toko. Buang ini tiang, teribono. Teriak naik pada toko. Telepon ke dalam Setiawan bekerja sama dengan Irsan Maulana. Masih Irsan Maulana, dua orang melawan pergerakan dari Irsan Maulana. Diapit dan bayar dari oleh dua orang dan harus dilanggar dan bayar. Menghasilkan tendangan bebas untuk Karga. Ibran Rasyan bersiap-siap akan melakukan. Masih mengambil ancang-ancang Ibran Rasyan di sementara tiga orang pagar hidup. Dari Kappa FC Ibran Rasyan lepaskan empat puji bakri yang ditujuh. Bola masih mengenai tampaknya salah seorang pemain dari Kappa FC. Hasilkan tendangan ke juru. Tangan ke juru untuk Garda. Tangan ke juru sudah dilakukan. Ada api yang dituju. Ibran Rasyali Muji Bakri mati. Muji Bakri kecil dia. Irsan Maulana lambung tinggi bola. Dalam gawang untuk Kappa FC sudah dilakukan. Roy Handika, masih Roy Handika mencoba beradu sprint. Kita lihat Roy Handika kutak-atik bola. Roy Handika gagal, saudara. Dua orang pemain rekannya sudah menunggu tadi untuk diumpan. Tapi malah eksekusi sendiri oleh Roy Handika dan berhasil dibelok. Tampaknya ada Abror. Gagal tadi Abror. Kalian saudara, pertandingan kali ini dilakukan oleh Kappa FC. Salah seorang pemain dari Kappa FC, silakan medis tim Kappa FC. Rifki tampaknya harus kiri ke pinggir lapangan untuk mendapatkan perawatan. Inilah YouTuber ini. Dapat lewat. Lakukan Ibran. Masih Ibran bekerja sama dengan Irsan Maulana. Melacak saja dia. Ibran kembali. Masih Ibran Rasyali. Lampau-lampau tadi menguasai bola Ibran. Bahkan sebuah umpan crossing. Ke lapangan permainan. Oh.